LSM-nya eta GMBI ngadongsok ka pamarentah sangka nyayagakeun fasilitas pikeninglar sumabara COVID-19 kawasan udalakonan ku Dinas Kesehatan Kota Bandung anu nyayagakeun masker ka masyarakat kurang mampu. Beki Riana, kasus positif COVID-19 di Kota Bandung, jadi panitenan khusus pikeun sakumna kalangan kasub LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Samalah kasus COVID-19 di Kota Bandung kiwari bakal jadi agenda penting keur GMBI. Eta hal teh ditemrakeun ku Ketua GMBI Distrik Kota Bandung Abah Mansur dina kegiatan rapat kerja GMBI Distrik Kota Bandung di Bumi Kitri Lelewak Cikutra Kota Bandung. Ketua GMBI Distrik Kota Bandung Abah Mansur nembrakeun LSM GMBI bakal aktif turtar kun gawe jeung Dinkes Kota Bandung dina gerakan bersama melawan COVID-19 ngaliwatan program 3M, memakai masker, mencuci tangan jeung menjaga jarak. Serasa ijina kucara ngabagikeun masker mang rebu-rebu box keur masyarakat Kota Bandung anu kaasup kurang mampu. Ini sebagai Ketua DC Kota Bandung akan melakukan sebuah perubahan paradigma pola pikir pemerintah di mana yang tadinya kurang peduli terhadap masyarakat, sekarang akan saya tumbuh kembangkan agar pemerintah itu peduli terhadap masyarakat. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan dengan cara membagi masker kepada masyarakat yang tidak mampu, karena masyarakat dalam kondisi COVID ini dituntut untuk selain daripada risiko keseharian, dituntut untuk beli masker. Sehingga kami mempunyai inisiatif untuk membuka pintu hati Dinas Kesehatan agar sama-sama melakukan sebuah kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Eta program peduli COVID-19 teh dirojong ku Pupuhu Umum GMBI Muhammad Fauzan Rahman. Dirina ngapresiasi kena program jeung agenda GMBI Distrik Kota Bandung anu aktif dina gerakan bersama melawan COVID-19. Nah, ini artinya bahwa rasa kepedulian seorang ketua distrik bersama rekan sahabat-sahabatnya yang saya tadi lihat berbagai ormas LSM, ini satu bentuk yang sangat apresiasi sekali saya. Saya angkat topi bahwa inilah bentuk yang bisa kita lakukan untuk luyu kana rarancang eta mangrebu-rebu masker teh bakal dibagikeun minggu hareup di sajumlah yang lalawak di Kota Bandung ku LSM GMBI anu rukun gawe jeung Dinas Kesehatan Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.